15 lebih manfaat buah leci bagi kesehatan. Manfaat buah-buahan tidak hanya baik untuk tubuh. Salah satunya makna buah leci dalam bahasa Cina berarti hadiah untuk hidup menyenangkan. Buah ini leci mengandung vitamin dan mineral yang sehat dengan rasa buahnya yang manis dan lezat, dan telah dikonsumsi oleh penduduk asli dari Asia Tenggara selama berabad-abad. Manfaat leci telah dicoba dan terbukti di negara-negara seperti Cina dan India dan juga telah didokumentasikan dalam buku-buku Cina kuno. Leci mengandung banyak nutrisi dan vitamin yang membantu melawan berbagai penyakit serta menjadi pengobatan untuk perawatan kulit, tumbuh kembang anak dan memperkuat tubuh. 1. Mencegah kanker. Leci memiliki sifat anti kanker. Buah ini memiliki flavonoid dalam pul yang membantu untuk melawan penyakit fatal dan mematikan seperti kanker. Kandungan seperti flavones, quercetin dan kaempferol merupakan senyawa ampuh dalam mengurangi proliferasi sel kanker. Buah leci memberikan sifat anti kanker payudara. 2. Menyehatkan jantung. Leci menormalkan tekanan darah dan denyut jantung sehingga melindungi terhadap gejala stroke dan penyakit jantung koroner. 1 gelas jus leci setiap hari akan menormalkan detak jantung. Leci mengandung banyak polifenol yang mempromosikan kesehatan jantung. Selain itu, antioksidan dalam leci akan meningkatkan imunitas, memperlambat kemajuan katarak dan menekan semua penyakit kardiovaskular. 3. Menjaga kesehatan tulang. Leci merupakan sumber makanan yang kaya fosfor dan magnesium, yang memberi dukungan terhadap tulang kuat dan mineral seperti tembaga dan mangan untuk memperkuat tulang rapuh. Mineral seng, tembaga akan meningkatkan efektivitas vitamin D dan mempengaruhi asimilasi kalsium yang memelihara kesehatan tulang. 4. Meningkatkan imunitas. Leci merupakan sumber vitamin C yang sangat baik. Vitamin dalam tubuh tidak diproduksi secara alami. Konsumsi makanan yang kaya vitamin C akan membantu tubuh untuk mengembangkan resistensi terhadap agen infeksi dan mengurangi inflamasi radikal bebas yang berbahaya. Hal yang menguntungkan bagi yang menderita demam dan sakit tenggorokan. Leci membantu juga masalah pencernaan untuk mendapatkan nutrisi maksimal bagi tubuh. Vitamin C yang baik untuk kulit kita, tulang dan jaringan dan karena itu adalah vitamin yang sangat penting bagi tubuh kita. 5. Menangkal radikal bebas. Zat polifenol adalah molekul rendah yang ditemukan berlimpah dalam buah leci. Oligonol mengandung antioksidan yang juga membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi berat badan dan melindungi kulit dari sinar UVA yang berbahaya. Oligonol menurunkan lemak dan meningkatkan sirkulasi darah sampingan, menurun pasca latihan kelelahan, meningkatkan stamina serta mengurangi garis-garis wajah dan bintik-bintik coklat. 6. Membantu metabolisme tubuh. Leci juga merupakan sumber vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin, niacin, dan folat. Vitamin ini membantu tubuh untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Tinggi beta-karoten yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan fungsi hati dan organ lainnya. 7. Anti penuaan. Kulit mulai mengalami penuaan karena seiring bertambahnya usia. Namun polusi, radiasi UV dan asap juga bertanggung jawab untuk penuaan dini yang berlangsung lebih cepat dari proses alami. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, leci merupakan sumber yang kaya vitamin C dan merupakan antioksidan kuat untuk melawan radikal bebas. Hal ini juga berisi oligonol yang berjuang penuaan dan mengurangi bintik-bintik darks. Dengan demikian, konsumsi leci atau menggunakannya dalam kemasan wajah efektif dalam menghilang tanda-tanda penuaan seperti garis-garis halus dan bintik-bintik gelap. 8. Memberikan nutrisi kulit. Leci adalah sumber nutrisi yang ramah kulit seperti tiamin, niacin, dan tembaga. Tiamin membantu tubuh dalam metabolisme lemak dan protein untuk kesehatan kulit. Niacin meningkatkan hidrasi pada kulit sementara tembaga, dalam jumlah kecil, membantu untuk mempercepat penyembuhan kulit yang rusak. 9. Memelihara rambut sehat. Seperti disebutkan sebelumnya, leci adalah sumber yang baik dari vitamin C yang berperan aktif dalam menjaga integritas mikrosirkulasi, sehingga menjamin pasokan darah yang memadai untuk folikel rambut. 11. Menyehatkan jantung. Leci kaya akan polifenol yang dapat meningkatkan kesehatan jantung. Selain itu, kandungan flavonoid, tembaga, dan kalium di dalamnya juga baik untuk kesehatan jantung. 12. Mencegah penyakit kanker. Manfaat berikutnya adalah mencegah penyakit kanker. Hal ini diyakini karena buah leci mengandung flavonoid yang cukup tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi makanan yang mengandung flavonoid secara rutin, selain mampu menjaga kesehatan jantung, juga bisa mengurangi risiko munculnya penyakit kanker. 13.
meningkatkan kepadatan tulang. Selain baik untuk kesehatan jantung, kandungan kalium yang terdapat pada buah leci juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan otot dan saraf. Mengonsumsi makanan yang mengandung kalium, seperti leci, juga diyakini mampu meningkatkan kepadatan tulang. 14. Mengatasi sembelit. Mengonsumsi buah leci dapat mencegah dan mengatasi sembelit. Hal ini karena, kandungan seratnya dapat membantu meningkatkan pergerakan usus dan melunakkan tinja sehingga lebih mudah dikeluarkan. 15. Membantu menurunkan berat badan. Manfaat lain dari buah ini adalah membantu menurunkan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa kandungan polifenol pada ekstrak leci mampu menurunkan berat badan dan mengurangi lemak pada perut. Meski buah leci memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, namun jangan sampai mengonsumsinya secara berlebih. Tetap konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan terapkan pola hidup yang sehat. Kandungan nutrisi buah leci. Manfaat buah leci mengandung 66 kalori per 100 gram, sebanding dengan yang terkandung dalam manfaat anggur. Leci tidak memiliki lemak jenuh atau kolesterol, tetapi disusun dari jumlah yang baik dan juga serat makanan, vitamin serta antioksidan. Studi pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa oligonol, polifenol dengan berat molekul rendah ditemukan berlimpah dalam buah leci. Oligonol diperkirakan dalam tubuh bertindak sebagai antivirus sebagai antioksidan. Buah leci juga mirip dengan buah-buahan lain seperti manfaat buah jeruk atau manfaat kelengkeng yang merupakan sumber vitamin C. 100 gram buah-buahan segar memberikan 71,5 mg atau 119% dari nilai harian vitamin C yang disarankan. Studi menunjukkan bahwa, mengkonsumsi buah-buahan yang kaya vitamin C akan membantu tubuh dalam mengembangkan resistensi terhadap agen infeksi dari penyakit berbahaya, radikal bebas dan antiinflamasi. Selanjutnya, buah leci adalah vitamin B kompleks yang baik seperti tiamin, niacin, dan folat. Vitamin B kompleks sangat penting karena mereka bertindak sebagai faktor yang membantu tubuh untuk memetabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Leci juga mengandung sejumlah mineral seperti kalium. Kalium merupakan komponen penting dari cairan sel tubuh yang mengontrol detak jantung dan tekanan darah. Dengan demikian, manfaat buah leci memberikan perlindungan terhadap resiko penyakit kardiovaskuler. Cara memilih dan menyimpan buah leci. Manfaat buah leci yang segar, tersedia di pasar dari bulan Mei hingga Oktober. Buah leci harus dibiarkan matang sepenuhnya pada pohon itu sendiri karena proses pematangan berhenti setelah dipanen. Di sisi lain, buah yang terlalu matang akan berubah menjadi warna gelap coklat akan kehilangan kilau dan rasanya. Permukaan leci akan menjadi kering lebih cepat jika dibiarkan terbuka pada suhu kamar selama beberapa jam dan karena itu harus dibasahi agar tetap segar. Buah-buahan segar dapat disimpan pada suhu kamar selama 2-3 hari dan dapat disimpan hingga 5 minggu dalam lemari es. Leci juga dapat dibekukan atau dikeringkan dan dikemas dalam bentuk kaleng-kaleng untuk diekspor.